Mangga pariwisata Bali Presida digelis ketangiang, pemerintah Kaptiang mekarya parikrama internasional. Sekadiring widang olahraga, antuk nyerengang atlet lokal, nasional, wiadin internasional, mawinan Presida keanggen genah promosi pariwisata. Erupsi Gunung Agung banget muasana majang pariwisata Bali, mawinan pemerintah daerah Stade Mawat Saha ngeruruang pemarki, rumasuk ring tabanan. Pemkap Kaptiang dan uleng ring parikrama seni budaya Kimantan. Wakil Bupati Tabanan Komangke Desan Jaya Mawasang, sejroning nangiang widang pariwisata, Pemkap Tabanan menerapan dinas pariwisata, Presiden memperkanti sareng dinas pendidikan pemuda dan olahraga, sejroning laksana yang parikrama olahraga internasional. Sekadi pemargin lomba lari maraton Bali 10K, saninanin kelasana yang pemerintah Provinsi Bali. Pelemahan widangan Tabanan sani akeh medaging bebukitan uyadin pesisi, taladar becik ngelasana yang balap sepeda. Aduk ngangin jalur saling ngelintangin mekudang-kudang kena wisata Sanwen dan Irika. Kita juga mempunyai cita-cita bagaimana olahraga kita kombinasikan dengan sport tourism. Karena kita mempunyai beberapa beberapa kawan di KONI ya, seperti Pak Yamo yang sudah mewakili Bali lah di Olimpiade, bagaimana beliau memahami dunia olahraga sport tourism ini bagus sekali, karena banyak sekali sudah mengincar Kabupaten Tabanan ini untuk melakukan suatu event-event internasional. Banyak sudah kita lakukan, karena kita banyak mempunyai juga objek-objek wisata seperti Tanah Lot, penu-penu apa kita bisa bangun di situ. Seperti di Bedugul, ada danau, kita penuh-penuh apa yang bisa dibangun sehingga menunjang daripada pariwisata itu sendiri. Kita punya jati luwe, penuh-penuh apa bisa dibangun. Nah, sehingga kita bukan hanya ke sport untuk lokal saja, tapi bagaimana kita nanti bawa sport ini juga bagian daripada tourism yang ada di Kabupaten Tabanan. Diwasan jagi ngedautin mana wisatawan, sport tourism tala presiden keangin kena ngeruruh bibit atlet lokal. Terima kasih Jami Wahratna, Bali TV.